Pemirsa, jalan kaki kerap dikeluhkan sebagai rutinitas melelahkan dan membosankan. Namun tidak bagi para penduduk negara berikut ini yang menjadikan jalan kaki sebagai aktivitas menyenangkan karena bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Berikut informasinya. Pertama adalah Hong Kong, di mana masyarakatnya terbiasa berjalan hingga 6.880 langkah setiap harinya. Hobi sehat masyarakat Hong Kong pun mendapat dukungan penuh pemerintah yang menyediakan fasilitas berjalan kaki yang nyaman bagi warganya yang dikenal juara pejalan kaki. Negara dengan masyarakat yang gemar berjalan kaki selanjutnya adalah Tiongkok. Hal ini dilansir dalam laman The National Academies of Sciences Engineering Medicine. Dalam sehari, warga Tiongkok terutama Beijing dan Shanghai bisa berjalan hingga 6.189 langkah. Pemerintah kota tersebut pun menyediakan fasilitas berjalan kaki terbaik di antara gedung pencakar langit agar berjalan kaki merasa nyaman. Berikutnya adalah negara Sakura, Jepang. Salah satu kota yang masuk jajaran dengan predikat masyarakat yang gemar jalan kaki adalah Tokyo, yang menyediakan fasilitas berjalan kaki lengkap dengan lampu penerang dan jalur pengguna kursi roda. Setiap harinya, warga Jepang bisa berjalan hingga 6.010 langkah. Terakhir adalah Korea Selatan, yang bisa berjalan hingga 5.755 langkah sehari. Pemerintah Korea pun menyediakan fasilitas trotoar yang mumpuni, seperti yang dilakukan pemerintah kota Seoul yang menghilangkan 4 ruas jalan agar pejalan kaki merasa nyaman. Iya, itu dia tadi pemirsa ya, negara-negara yang hobi jalan kaki ini semua karena fasilitasnya sudah sangat baik ya Dokter Haikal ya, baik trotoarnya maupun transportasinya juga. Di kampungnya iya. Mbak Juju di Korea juga ada, kalau di kampungnya Intan di Jepang. Wow, dan pastinya tentunya kedepannya ya Jakarta dan juga semua kota di Indonesia bisa memiliki trotoar yang bagus yang membuat nyaman pejalan kaki untuk berjalan di sana. Amin. Dan juga transportasinya mudah-mudahan semakin terus baik ya. Betul. Dokter ya ke depannya. Nah, ngomongin tentang jalan kaki ya, ini ada juga sesuatu yang bikin tubuh kita sehat. Apa ya, itu dokter? Bahan yang bisa kita gunakan untuk masak dan pasti ada di dapur Intan. Ya, aku tahu. Apa pasti itu? Bawang putih kan tadi Dokter Haikal. Betul banget. Nah, kita akan bahas tentang bawang putih ini dan di tengah kita sudah ada dokter Privena, Master Biomed. Halo dok, apa kabar? Halo dokter, apa kabar? Baik. Ih, dokter ya. Cantik sekali, pink-pink ya. Tapi dokter, sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol panjang lebar sama dokter Privena nanti, ini kita akan lihat dulu tayangan yang berikut ini. Putih, baunya kecut dan rasanya cukup tajam bila dimakan secara mentah. Namun saat diolah, wanginya berubah harum dan rasanya bisa mengubah makanan menjadi semakin sedap. Itulah si bawang putih. Dalam kehidupan sehari-hari, kehadiran bawang putih selalu lekat dengan kita karena menjadi bumbu utama dalam setiap masakan. Bukan hanya Nusantara saja, namun di hampir hidangan di berbagai negara. Selain sebagai bumbu masak, di tanah air, bawang putih merupakan salah satu legenda masyarakat yang digambarkan sebagai seorang wanita cantik berhati mulia yang selalu membantu sesamanya. Gambaran putri cantik tadi juga bisa ditujukan pada bawang putih. Dewi segala bumbu ini pun sama baiknya seperti dongeng. Selain meningkatkan level cita rasa masakan, namun juga berkhasiat bagi kesehatan dan dikategorikan dalam kelompok tanaman obat berkhasiat yang baik untuk memelihara kesehatan tubuh. Salah satunya dengan mengolahnya sebagai campuran jamu. Namun meski begitu, tak semua masyarakat suka menikmati siung demi siung bawang dalam keadaan mentah karena rasanya tajam dan juga bisa membuat aroma tubuh tak nyaman atau bau bawang. Lalu, apa khasiat bawang putih bagi kesehatan? Untuk kesehatan, manakah yang lebih berkhasiat, yang matang atau yang mentah? Lalu bagaimana cara mengolah bawang putih yang tepat? Hidup Sehat akan mengupasnya untuk Anda sesaat lagi. Tuh kan, jadi jangan tahu makan aja, tapi harus tahu bumbunya. Dan ternyata bawang putih ini memiliki sejuta manfaat untuk kesehatan. Nah, yang pertama nih Intan ya. Apa tuh dokter? Dok, saya akan tanya nih. Katanya dok ya, atasi pilek dengan mengkonsumsi bawang putih. Ini fakta atau mitos dok? Fakta. Fakta? Iya. Kenapa dok? Karena
bawang putih ini banyak mengandung antioksidan dan ada sifat antiinflamasi. Hmm. Jadi buat orang-orang yang menderita flu atau seperti saat sekarang nih, COVID atau Omicron ini bisa membantu dengan pemberian bawang putih ini. Caranya diapain dok? Dikonsumsi biasa langsung bawangnya atau seperti apa? Ya, pada umumnya orang-orang ada yang nggak mau ribet, langsung aja dia makan. Hmm. Jadi seperti kayak minum kapsul, jadi utuh. Jadi ini langsung di seperti kapsul gitu, atau diolah. Nah, ini kita mau cobain beberapa olahannya sekarang. Boleh, Dok. Oh, gitu. Ya. Kalau untuk pilek sendiri, Dok, olahannya ada khusus atau? Kalau pilek, biasanya ada orang yang memilih dengan begini atau dibuat jus. Oh, jus ya? Jus bawang putih ya? Jus bawang putih. Jadi contoh. Jus bawang putih. Iya. Jadi bawang putihnya langsung biasanya di jus aja? Iya, biasanya kita ambil sekitar 2 siung. 2 siung. Iya, lalu kita misalnya mau combine dengan seledri atau misalnya ginger, ya itu bisa. Nanti bisa seperti hasilnya seperti ini kita jus. Oke. Okay. Ya. Nah, ini kan rasanya kan agak menyengat dok ya, bawang putih itu. Apakah boleh ditambahkan gula atau madu gitu? Sebaiknya tidak. Oh, tidak. Sebaiknya kita murni saja. Paling nanti setelah itu mau kita minum madu yang dengan madu utuh. Atau misalnya kita tambahan yang tadi jahe. Ada beberapa orang yang suka rasa jahe kan. Iya, jadi supaya ada aroma-aroma lainnya dokter ya. Nah dokter, aku sering dengar namanya bawang putih difermentasi. Itu bisa dibikin sendiri ya dokter? Bisa, ya? Bisa. Coba gimana sih dokter, kita bisa praktekin nggak? Jadi kenapa bawang putih difermentasi? Ternyata setelah difermentasi hasil khasiatnya itu lebih oke. Okay, karena dari fermentasinya itu dia mengandung bakteri baik. Nah jadi kita bisa praktekkan di rumah dengan cara yang mudah. Jadi kita cukup siapin bawang putihnya dan kemudian bisa gunakan dari garam laut. Garam yang kasar ya. Seperti ini. Jadi pemirsa garamnya kita pakai garam kasar. Ini kelihatan jelas nggak sih? Kelihatan ya, jelas ya. Ini garam yang kasar. Mm-hmm. Terus ini jadi dengan bawang putih aja. Ya, terus jadi, gimana dokter jadi caranya? Si garam ini nanti kita buat dalam cairan misalnya seperti ini. Okay. Dan kita siapkan toples seperti ini. Oh nanti, ini maksudnya direbus ya dok? Tidak, kita aduk saja, larutkan saja. Oh dilarutkan di air yang panas berarti ya? Iya. Oke. Okay. Nah setelah itu kita tinggal masukkan, ini kita siapkan bawang putihnya, tapi ingat ini jangan sampai kepotong ya. Oh, kenapa dok? Jangan sampai dipotong. Jangan sampai kepotong bagian ini karena supaya jatnya tidak berhasiatnya tidak lepas. Iya, oke. Okay. Ya, jadi setelah itu, penting banget ini nggak boleh copot ya? Iya. Jadi kita tinggal masukkan aja. Jadi sekitar 5-6 siung. Ya. Nah, kemudian masukkan air garam tadi garamnya. Ya. Ada juga orang yang menggunakan cuka apel. Cuka apel. Oh, bisa juga ya, dokter. Iya, khasiatnya juga bagus. Oh, ini berapa ini dokter garam berapa banyak garam yang dilarutkan di dalam air dengan ini 250 ml ya kurang lebih ya? Ini kurang lebih ya sekitar 200-an. Ya. Jadi biasanya kalau takarannya 1 sendok teh itu untuk 100 mili. Jadi kalau misalnya ini berarti sekitar 2 sendok teh. Oke. Nah, ya, ini setelah itu didiamkan berapa lama? Didiamkan sekitar 2 sampai 3 minggu, Dok. 2 sampai 3 minggu. Betul. Oh. Dengan tertutup kondisinya tertutup. Ya. Kalau misalnya mau lebih lama lebih bagus karena fermentasinya lebih keluar. Okay. Cuman kita harus perhatikan fermentasi itu kan mengandung gas. Jadi sering-seringlah mengontrol dan membuka ini karena takut meledak ini. Oh, jadi harus dibuka-buka, dikontrol juga ini. Ini dokter, ini kan 6 bawang ya dokter. Betul. Kalau kita mau bikin banyak gitu lebih dari 6 boleh dokter? Boleh. Dari kalau misalnya 6 bawang itu 200 ml air atau misalnya banyak bawangnya harus lebih banyak lagi airnya enggak? Ini masih boleh nambah bawangnya sih. Oh, okay. Asal yang penting terendam semua. Uh-huh. Sehingga si fermentasinya boleh terjadi dengan baik. Oke, okay. Jadi airnya itu yang penting si bawang-bawangnya bisa terendam ya jumlahnya. Nah. Nanti ditunggu 2 sampai 3 minggu dokter Hekal. Setelah jadi setelah 3 minggu itu nanti dimanfaatkannya dengan apa dok? Apakah dioles kah, apa dikonsumsi minum atau gimana? Jadi kita ambil bawangnya, kita tinggal konsumsi. Jadi mau misalnya dikunyah langsung dikunyah, atau misalnya mau di hancurkan seperti ini, macam-macam sih orang ya, tapi kebanyakan kan pengen cepet lewat aja karena rasanya kan, jadi biasanya langsung utuh saja. Tapi setelah 3 minggu fermentasi seperti apa dok rasanya ya? Jadi ada fermentasinya dok, warnanya pun berubah, jadi coklat bisa ya? Coklat atau kehitaman. Yeah.
Okay. Aku pernah nyobain Dokter Haikal, jadi rasanya itu kayak rasa makan apa ya, kayak rasa makan bawang antara bawang digoreng sama kayak ada rasanya tuh emang lebih unik ya dokter? Lebih unik. Dan lebih enak sebenarnya. Lebih nyaman ya dok ya? Iya. Rasanya dibanding nyaman, yang rasanya asli. Dibanding kalau belum difermentasi dokter Haikal. Yang pasti bukan rasa yang dulu pernah ada ya? Kalau itu jangan dokter, kalau itu segera hilang. Harus kelar. Iya, nah ini berarti bermanfaat banget ya banyak sekali. Nah dokternya ada fakta dan mitos berikutnya nih dokter. Ini katanya bawang putih bermanfaat untuk mengontrol tekanan darah dan juga bisa untuk penderita hipertensi. Ini fakta atau mitos? Iya, jadi fakta memang bisa membantu menurunkan hipertensi dan bahkan bisa mengatur kadar lipid dalam darah kita. Jadi bisa buat mengatasi hiperkolesterol juga. Jadi memang kolesterol juga, betul. Hipertensi juga, darah tinggi ya, juga. Jadi kaitan dengan yang penyakit kardiovaskuler, bawang putih ini sangat baik. Oke. Okay. Nah, cara mengkonsumsinya seperti apa, dokter? Pada umumnya kalau misalnya orang yang mau hipertensi atau yang hiperkolesterolemi biasanya dikukus. Dikukus bawang putihnya ya? Ya itu ya dokter Haikal ya? Ini contoh yang sudah dikukus. Ya. Dikukus berapa lama dok kukus? Cuman 5 menit aja dok. 5 menit aja? Dari sini langsung dimakan. Oke, jadi ini yang dikukus dan dikukus langsung dengan kulit-kulitnya ya? Iya, cuman nanti kalau dimakan lepas kulitnya. Okay. Nah, terus setelah habis itu, dikukus? Dimakan langsung? Langsung dimakan aja. Tapi katanya juga bisa diolah jadi jus lagi dok ya? Iya, boleh. Jadi yang jus tadi, boleh dari yang mentah seperti ini, langsung di jus. Atau dikukus atau dulu. Atau dikukus dulu, baru di jus. Jumlah itu. Konsumsinya berapa butir, butir? Berapa siung ya? Iya, siung. Berapa siung bawang dokter untuk dikonsumsi sekali kita ya, dalam sehari misalnya. Rata-rata sekali konsumsi sekitar 2 siung. 2 siung, cuma dikit ya? Iya. Boleh berapa kali dok sehari? 2 siung di ruang ya? Sekali ya, sehari cukup. Sehari ya? Sekali aja cukup. Oke, jadi 2 siung aja ya pemirsa ya. Ini direbus, dokter Eko coba dong dok. Gak berani ya. Tapi emang bikin penasaran sih. Tapi saya pernah nyoba makan di resto Jepang, itu ada bawang putih yang digrill. Oh iya. Kemudian di sate kan, itu enak tuh. Itu enak banget dok. Itu boleh dok ya? Boleh. Boleh ya. Bagus, jadi ya? Kreasi-kreasi cara pemakaian pemasak-masaknya itu memang tujuannya supaya orang bisa menikmati bawang putih dengan baik. Asal tujuannya tidak hilang gitu ya dok. Betul ya? Dok. Nah dok, ini kan bawang putih itu ada berbagai bentuk ya. Nah ada yang bilang kalau bawang putih tunggal itu lebih baik dan berkhasiat dibandingkan bawang putih biasa. Fakta atau mitos? Tapi nanti dok jawabnya, kita akan simak jawabannya sesaat lagi tetap di Hidup Sehat.